Halo guys, balik lagi bersama gue Monzi. Oke, kali ini gue gak akan mainin gameplay atau ngebahas bug atau ngebahas updatean. Tapi di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian bagaimana caranya dapetin karakter Alok secara gratis. Gimana tuh? Nah ini cuy, dengan kata lain gua mau bagi-bagi giveaway buat kalian semua sih. Oke, di video kali ini gua mau bagi-bagi dulu, dan kali ini hadiahnya cuma buat satu orang pemenang aja sih. Mungkin next giveaway bakal lebih banyak lagi, jadi support terus channel gua cuy supaya cepat berkembang dan bagi-bagi hadiah lebih banyak lagi buat kalian semua cuy. Untuk cara ikutin giveaway ini gampang kok, ikutin aja syarat-syarat yang gue kasih tahu. Ya pokoknya kalian jangan skip video ini deh, biar kalian tahu syarat-syaratnya apa aja buat ikutin giveaway ini. Tonton video sampai habis dan langsung saja masuk ke syarat yang pertama. Let's go. Oke, kita masuk syarat yang pertama cuy. Kita cari di pencarian YouTube namanya Monzi FF. Lalu kita klik. Lalu kita klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja kalian klik tombol subscribe-nya cuy. A few moments later. Oke, kita masuk syarat yang kedua. Kalian buka Instagram, lalu ketik di pencarian kayak gini cuy. Monzi titik mana? Bukan anjir. M1. Lalu kalian ketik pencarian cuy. Ini cuy. Lalu kalian follow atau mengikuti. Oke, lanjut saja ke syarat yang ketiga. Oke sih, masuk syarat yang ketiga. Kalian bagikan video ini ke sosial media kalian ya. Entah itu Facebook, Instagram, WhatsApp, ataupun apalah. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kalian pokoknya bagikan cuy, lalu tulis sesuatu. Lalu posting. Oke, untuk persyaratannya sudah selesai. Kalian tinggal komen di video ini ya, di bawah. Kalian komen begini contohnya. Subscribe udah, follow Instagram udah, share udah. Terus yang keempat, kalian tulis nickname dan ID Free Fire kalian. Contoh cuy, nickname Monzi FF, ID-nya 112233. Itu cuma contoh ya. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian tulis harapan kedepannya buat channel ini. Oke, contohnya seperti ini cuy. Semoga channel ini makin maju dan berkembang. Oke, buat kalian yang ikutin giveaway ini, pastikan udah memenuhi persyaratan tadi cuy. Kalau kalian nggak ngikutin syarat-syarat tadi, otomatis giveaway-nya di cancel. Mohon maaf. Dan pemenangnya bakal gua random di situs komen twitter.com. Itu benar-benar ngerandom komen dari komen kalian dari video ini sih. Nanti gua jelasin cara random pemenangnya ya di komen twitter itu.
Dan untuk pemenangnya insya Allah bakal gua umumin di hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 ya. Hari Minggu coy. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Ya Allah. 5 hari lagi sih. Oke, gue bakal jelasin gimana cara memilih pemenang giveaway di commentfitter.com. Oke, ini gue udah masuk di Google Chrome ya. Di pencarian kita ketik commentfitter.com. Masih ke.com sih. Nah ini cuy, yang YouTube tapi ya, YouTube komen. Kita klik cuy. Nah di situs ini gue bakal nyari pemenangnya. Sebelum itu gue bakal copy dulu link itu cuy, video YouTube gue cuy. Bentar. Ini sebagai contoh aja. Ini cuma bercontoh coy. Bentar gue ganti dulu. Ganti akun. Gue bakal ngambil apa linknya dulu cuy. Ini apa. Nah salin link cuy. Salin. Terus gue ke comment fitternya lagi. Terus gue tempel. Oh di sini cuy. Goblok. Sorry. Lupa banyak. Eh bener cuy tadi. Komen kalian nggak boleh dua kali ya, cukup satu kali aja. Kalau yang ketahuan dua kali bakal gua eliminasi cuy. Maaf ya. Oke. Lalu kita klik star. Komen cuma ada 27 cuy. Aduh. Maklum lah. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, begini cuy. Yang contoh aja tadi gue yang nyontohin ini anjir. Gue nyontohin komen ginian gue yang dapet. Contohnya yang dapet cuman Isan. Subscribe sudah, follow sudah, share sudah, nickname dan ID. Oke. Jadi gitu cuy, contohnya cuy. Jadi gini cara milih pemenang giveaway-nya nanti. Giveaway alok cuy. Pokoknya nanti gue bakal cari pemenangnya di sini cuy. Oke mungkin itu ya penjelasan gue tentang giveaway kali ini. Giveaway pertama gue cuy. Mungkin kedepannya gue bakal ngadain giveaway lagi yang lebih banyak. Jadi satu subscribe kalian sangat berarti buat gue dan channel gue. Buat lebih berkembang lagi cuy. Oke segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.